Ayah, buatin trompet dari ini. Hah? Buatin trompet dari botol ya? Cool. Oke, berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Oke teman-teman, kalian siapkan botol Yakult dan paralon seperti ini ya. Selanjutnya, botol Yakult ini kalian potong di bagian ini. Oke, kalian potong seperti ini ya teman-teman. Yang bagian ini kalian buat lubang ya. Kalian buat lubang seperti ini ya teman-teman. Setelah kita lubangin, kita gabungkan dengan paralon ini ya. Kita ukur dulu teman-teman. Oke, yang bagian ini kita kasih pembatas ya. Kalian buat pembatas seperti ini ya teman-teman. Kita masukin lagi botol Yakultnya. Yang bagian ini kita kasih lem tembak ya. Kita kasih lem tembak ya teman-teman. Setelah erat, kita kasih solasi ya. Kita kasih solasi teman-teman. Oke, sisanya kita gunting saja. Selanjutnya yang bagian ini kita tutup dengan balon ya. Kalian siapkan balon yang seperti ini teman-teman. Kita pasang di sini ya balonnya. Kalian eratkan dengan solasi ya teman-teman. Sisanya kita gunting ya teman-teman. Oke, yang bagian ini kita rapikan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang bagian berlubang ini kita kasih sedotan ya. Jangan lupa yang bagian ini kita kasih lem juga ya. Tunggu sampai kering ya teman-teman. Setelah lemnya kering, kita potong sedotannya ya. Kita potong di bagian ini teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kalian mainkan dengan teman-teman kalian. Trompet dari botol Yakultnya sudah jadi. Yang kita tiup yang bagian ini ya teman-teman.